أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر رب تمي بالخير أما بعد Okay, hari ini kita masuk surah baru. Surah ni namanya surah Al-Masad. Daripada perkataan yang akhir ni. Ada juga pendapat mengatakan surah ni nama dia Al-Lahab. Al-Lahab. Dan ada juga pendapat mengatakan nama surah ini surah Abi Lahab. Tapi yang paling masyhur ada ni. Bagi. Kalau perempuan penuhkan sini, yang lelaki pergi sana, boleh masuk lagi. Takut ada lagi lelaki. Boleh duduk sini. Sorang. Haji Ayub. Boleh duduk sini seorang, selesa sikit. Boleh? Okey. Okey, nama masyhur surah ni adalah surah Al-Masad. Apa makna Al-Masad? Pintal. Sesuatu jadi pintal. Dan surah ni, ulama' sepakat adalah surah Makkiyah. Turun pada tahun 4, tahun keempat. Tahun keempat apa ni? Selepas Bihrah. Selepas Nabi dibangkitkan sebagai Rasul. Ada satu ayat Allah kata wa anzir. وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء Allah perintah pada Nabi وأنذر apa makna وأنذر berilah peringatan kepada siapa عشيرتك عشيره mana keluarga engkau الأقرب yang paling dekat jadi sebab turun ayat ni bila Allah perintah Nabi supaya bagi dakwah secara umum dan khususnya kepada keluarga terdekat, Nabi panggil ketua-ketua kabilah di Mekah di atas gunung ataupun Bukit Safa. Kerana kemudian Nabi kata, Ya Sabahu, wahai di waktu pagi, maka semua ketua-ketua kabilah akan datang. Termasuklah Abu Lahab, pembesar-pembesar. Kemudian Nabi kata, kalau aku berkata, pada pagi ni atau petang ni, musuh bersedia untuk menyerang kamu. Adakah kamu percaya pada aku? Semua orang musyrikin mengatakan, kami percaya. Sebab Nabi bukan setakat dipercaya, tapi digelar sebagai Al-Amin. Okey, bila orang musyrikin mengatakan, kami percaya apa saja kamu cakap. Walaupun macam tak logik je. Apa dia tak logik? Pagi tu juga musuh akan menyerang mereka. Tapi sebab Nabi yang bercakap, dia akan percaya. Kemudian Nabi kata apa? Inni nazirul lakum baina yadayya bayna yadai azabin alim
Cuba terjemah. Ini sesungguhnya aku nazirun. Kerja aku, tugas aku ialah pemberi peringatan lakum. Kepada kamu. Peringatan tentang apa? Baina yaday azabin alim. Iaitu tentang azab yang pedih. Nabi ni sebenarnya nazir saja ke basyir juga? Basyir. Nazir dan basyir. Tapi kenapa Nabi kata nazirun sahaja? Konteks. Ha? Ketika itu. Apa dia? Konteks apa? Konteks event pada tentang kita. Yalah, kenapa Nabi juga tak bagi tahu aku jaga pembawa berita gembira? Macam mana konteks apa dia? Konteks event pada ketika itu. Apa dia? Kejadian pada ketika itu dia panggil semua orang untuk memberi satu apa nama tu? Peringatan. Yalah, kenapa tak ada berita gembira? Kan Quran ada dua. Siapa ada jawapan? Sepatutnya Nabi kata ini nazirun wa basyir. Sebab apa? Syarah. Sebab basyir untuk siapa? Untuk orang beriman. Masa ni semua tak beriman lagi. Jadi berita tu sesuai berita menakutkan untuk orang yang tak beriman. Berita gembira untuk orang beriman. Boleh tak orang yang tak solat kita kata, aku nak cerita pasal syurga ni? Tak sesuai lah. Sepatut cerita pasal apa dulu? Siapa yang tak solat, balasannya sekian-sekian. Adapun berita gembira untuk siapa? Ada tak dalil daripada Quran? Bila berita menakutkan untuk orang tak beriman, dan bila berita gembira, berita menakutkan untuk orang tak beriman, berita gembira untuk orang beriman sahaja. Ada tak dalil daripada Quran? Surah apa? Satu perkara yang biasa. Ada tapi tak ingat. Ada tak yang luar biasa sikit? Ada tapi ingat. Tak, surah ni biasa orang baca. Dulu orang Melayu baca surah Yasin. Sekarang baca surah apa? Dalam awal surah Kahfi. Baca ke tak? Baca tak pasal? Apa dah daripada awal ayat? Alhamdulillahillazi allazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwajah. Kemudian apa dah? Wa yubashshira al-mu'minin. Apa dia? Alladzina ya'maluna as-salihat. Apa dia? Apa berita? Ini berita gembira. Anna lahu ajran. Cuba terjemah. Wa yubashshira. Quran dengan Rasul sama fungsi dia. Quran salah satu berita. Wa yubashshira. Memberi berita gembira. Kepada siapa? Orang beriman je. Yang mana orang beriman mana? Allazina ya'maluna. Yang? Mereka beramal salih. Jadi tanda beriman apa dah? Amal salih. Kalau setakat beriman tapi tak ada amal salih, belum beriman. Apa berita gembira? Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, milik mereka, ajaran upah, hasanan, baik. Apa dia upah yang baik itu? Surga. Tapi bagi siapa ni? Makna apa tu? Apa maksud? Berita gembira untuk orang beriman. Mana orang beriman? Bila dengar, mesti gembira. Kalau tak gembira, belum beriman. Jadi kita gembira tak dengar ayat ni? Gembira. Tak, gembira ada tanda. Dia basyarah ni, basyarah. Basyaratun. Ni, yubashir. Daripada perkataan apa ni?
Yubashir daripada basyaratun. Apa makna basyaratun? Kulit. Kulit ni. Ini basyarah. Kenapa? Apa kaitan gembira dengan kulit? Apa kaitan? Ha, nanti tadabur lah. Dia, macam mana kita tahu orang tu gembira ataupun sedih? Muka nampak di mana? Ah, ha, di muka dia. Kulit muka dia. Jadi orang gembira, dia nampak di muka dia. Maka Allah kata orang gembira kulitnya berseri. Boleh? Contoh saya kata, tengok sekarang semua tak senyum ni. Kan? Kemudian saya kata, kita akan bagi cuti 5 hari sebelum raya haji dan 5 hari selepas. Ah, tengok semua senyum. Ah, itu tanda gembira tu, walaupun tak betul pun berita tu. Boleh? Tapi bila kita, Allah beritahu, upah untuk orang beramal soleh adalah syurga. Tak senyum macam tadi. Kenapa? Belum? Belum beriman. Belum beriman. Dia belum menghayati. Sebab tu juga Allah kata apa? Wabashiri. Wabashiri. Ah, sambung. Ya. Wabashiri. Allah perintah pada Nabi, berilah berita gembira kepada siapa? Jadi salah satu ciri orang beriman dia. Jadi siapa yang layak dapat berita gembira? Orang yang? Mungkin kita ni tak sabar. Tak sabar apa? Tak sabar nak solat awal. Tak sabar nak solat di masjid. Tak sabar nak berzikir pagi. Tak sabar nak bangun malam. Tak sabar nak puasa sunat. Maka tak ada lah berita gembira untuk kita. Tapi kalau semua kita sabar buat amalan yang wajib yang sunat, bila dengar ayat ni kita akan gembira. Boleh? Waktu sahabat bila diberitahu siapa yang mati syahid, mereka akan masuk syurga. Apa reaksi para sahabat? Gembira, bukan setakat gembira. Mereka buat apa? Berlomba nak pergi. Sebab mereka betul-betul yakin. Boleh? Kita belum sampai tahap tu. Kalau Nabi beritahu, amalan yang paling Allah suka 10 awal Zulhijjah. Yang paling Allah suka. Dengan saya beritahu, cuti 5 hari bulan Zulhijjah. Yang mana lebih suka? Ah, itu ada something wrong. Okey. Kemudian bila Nabi kata, aku adalah pemberi peringatan. Cerita pasal apa? Peringatan pasal apa? Azab? Dalam kepala orang musyrikin, percaya tak pasal azab neraka? Orang Mekah, percaya tak? Tak percaya. Percaya tak pada hari kebangkitan? Tak. Yang mereka percaya pada? Hidup hanya sekali je. Bila mati, habis. Dua-dua, apa satu lagi? Tak, dia percaya pada Allah. Sebab itulah patung ataupun berhala. Dia kata apa? Dalam Quran Allah rakam, kami tidak sembah berhala, melainkan hanya sebagai zulfa. Zulfa apa makna dia? Perantaraan. Dia kata, siapa cipta langit dan bumi? Dia kata apa? Allah, dia beriman. Habis kenapa sembah berhala? Sebagai zulfa aja, perantaraan. Beza orang Yahudi apa dah? Yahudi dengan orang musyrikin apa beza? Orang Yahudi tak sembah berhala. Orang musyrikin sembah berhala. Orang Yahudi sembah Allah. Tapi Allah yang macam mana? Allah ni lah. Tapi Allah yang ada anak. Walad. Orang Yahudi tak sembah berhala. Dan beza juga orang Yahudi ada kitab. Orang musyrikin tak ada kitab. Yang
Tak, itu yang sesat tu. Yahudi yang sesat. Yahudi yang betul ketika zaman Nabi Musa sembah Allah. Sebab tu bila Musa balik, Musa marah pada Samiri, Musa pecahkan lembu tu dan campak ke laut. Siapa dia? Kan kita dah belajar. Siapa dia anak Allah bagi orang Yahudi? Uzair. Oh, Zair. Ada sebut tak dalam Quran? Surah apa? Taubah. Dah bagi tahu kan? Surah Taubah ayat 30. Okey, lepas Nabi bagi tahu, jadi orang musyrik tak percaya pada neraka, tak percaya pada hari akhirat. Tiba-tiba Nabi bagi tahu apa? Aku nak cerita pasal akhirat. Masuk tak dalam kepala mereka? Tak. Tapi mereka tak berani menjawab. Sebab apa? Sebab Nabi dia tanya tadi, kalau aku cerita ada musuh datang nak menyerang kamu, kamu percaya tak cakap aku? Percaya kan? Tiba-tiba Nabi cakap benda yang bercanggah dengan pegangan mereka, mereka tak berani cakap kamu penipu. Sebab tadi dia cakap Nabi orang yang bercakap benar. Semua diam je. Tapi Abu Lahab ni dia mencelah. Dia kata apa? Tabballaka sa'irul yawm alihaza jama'tana. Okey, cuba terjemah. Tabban celaka. Celakalah bagi engkau. Siapa yang cakap ni? Dia cakap pada siapa? Anak saudara dia. Celaka bagi engkau sa'irul yaum. Seluruh hari ini. Engkau ni memang celaka habilah. Kemudian dia kata apa? Alihaza. Adakah kerana nak bagi tahu kamu rasul? Jamak tanah, engkau kumpul kami semua, buang masa kami je. Beda tak pakcik Nabi? Beda kan? Sebab itulah pakcik Nabi ada tiga jenis pakcik. Kenapa gelak? Ayolah. Tiga jenis pakcik. Pakcik yang pertama, beriman. Beriman seperti Al-Abbas dan juga Hamzah. Dua orang pakcik ni beriman dan mempertahankan Islam. Dan antara dua ni yang terbaik siapa? Kenapa? Sebab dia mati syahid dan Nabi gelarkan apa? Asadullah. Dan dia juga Sayyidu Asyuhada, penghulu kepada semua yang mati syahid. Dia ketua. Dia mati di mana ni? Dalam peperangan? Uhud. Di mana kuburnya? Kat Uhud lah. Sebab orang mati syahid kena tanam di situ. Pernah berziarah tak kubur dia? Pernah tengok kan? Ada apa kubur Hamzah ni? Ini ketua kepada orang yang mati syahid. Ada tak macam kubah ke? Tak ada kan? Dia kubur dia semua rata je. Kemudian ada? Jadi orang yang antara orang paling mulia, kubur dia tak ada apa-apa. Tapi bila pergi kubur orang kita, orang Melayu, tak mati syahid pun. Mati tengah tidur je. Tapi tengok kubur dia ada macam-macam tak binaan. Kan? Kenapa orang Melayu lebih pada kubur Hamzah? Kenapa? Mana itu menunjukkan budaya. Dia kemuliaan manusia bukan tengok pada kubur, tapi tengok masa dia nak mati tu. Kalau masa dia mati syahid, mati mulia, kubur tak ada apa-apa pun, mulialah dia. Kalau mati dia jenis tak beriman, kubur cantik hebat pun sebenarnya tak ada makna. Sebab tu Nabi kata jangan buat apa-apa binaan di atas kubur. Tak boleh. Bahkan Nabi pesan pada Ali bin Abi Talib masa nak berdakwah ke Yaman,
Kalau kamu pergi ke Yaman, jumpa apa saja binaan di atas kubur, robohkan. Dan Ali robohkan. Salah, ha? Membina apa-apa binaan di atas kubur. Okey? Okey, pakcik yang kedua. Jadi pakcik yang kedua apa dah? Kufur. Tetapi pertahankan. Nabi dan Islam. Siapa ni? Abu? Abu Talib. Pakcik yang ketiga? Kufur dan menentang. Penentang paling kuat. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ni nama sebenar dia apa dia? Ini bukan nama dia ni. Dia kalau ada abu-abu kat depan tu biasa bukan nama. Dia panggil apa dia? Lakab ke kunia? Kunia. Gelaran. Kan? Nama sebenar dia apa dia? Tak. Itu Abu Jahal. Abu Jahal dengan Abu Lahab apa hubungan? Adik-adik. Satu kapal. Kak muka tak ada kapal lah. Dia saudara sekafir. Istilah baru lah. Dia tak ada hubungan saudara. Okey, Abu Lahab, nama dia sebenarnya Abdul Uzza. Kita pernah dengar tak Uzza? Apa makna Uzza? Nama apa? Nama berhala. Ada tiga nama berhala yang terkenal di Mekah kan? Abdul Uzza, Lat, Manat. Kan? Jadi tengok nama dia hamba kepada berhala. Ini ahli tafsir mengatakan antara sebab kenapa Allah tak taruh nama asal dia. Sebab nama ni memang tak patutlah hamba kepada berhala. Bin apa ni? Abdul Uzza bin apa? Bin? Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Nabi bin apa? Abdullah bin? Hamzah bin apa? Ni? Al-Abbas Abdul Muttalib. Kenapa semua bin sama? Jadi Al-Abbas ni ada anak. Nama dia apa? Bukan Ibn Abbas. Nama. Nama apa? Abdullah. Abdullah bin Abbas. Apa hubungan Abdullah bin Abbas dengan Nabi? Sepupu. Okey. Jadi ini tiga jenis golongan pakcik. Dan Hamzah insyaAllah masuk syurga. Tapi Abu Talib ni, dia pertahankan Nabi, pertahankan Islam. Masuk syurga ke neraka? Kenapa masuk neraka? Kan dia ada jasa kepada Nabi dan Islam. Sebab dia? Sebab tak beriman. Tapi ada tak kelebihan? Kelebihan dia, walaupun dia mati kafir, tapi sebab dia pertahankan Islam, pertahankan Nabi, ada tak kelebihan? Apa dia kelebihannya? Dia dapat syafaat Nabi. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat Nabi. Syafaatnya apa dia? Syafaat neraka paling ringan. Apa dia tu? Pakai terompah kat kaki, menggelegak di kepala. Pakai kat bawah, menggelegak kat atas. Perut jadi apa? Kalau kat sini menggelegak, sementara nak sampai ke sini, perut dah hancur. Itu azab apa tu? Paling ringan. Paling berat. Tak payah fikirlah. Dan berapa lama ni? Dia pakai terompah, gelegak kat kepala. Pakai terompah, berapa lama ni? Selama-lama. Tak berhenti. Dan tak akan keluar.
Okey. Okey, bila Abu Lahab berkata pada Nabi, celakalah kamu. Nabi jawab tak? Nabi jawab tak? Kalau kita pergi berdakwah, cerita benda yang baik, ajak orang solat, ajak orang beriman. Tiba-tiba dia kata, celaka ustaz ni. Agak-agak kita jawab tak? Kita jawab apa? Aku pula celaka, aku beriman, kamu tak beriman, aku pula celaka. Patut kamulah celaka. Betul kan? Ha. Tapi Nabi jawab tak? Nabi tak jawab. Yang menjawab siapa? Ha, inilah sebab turun ayat ini. Allah jawab kepada apa yang diketuk disebut oleh Nabi, tak jawab langsung. Kenapa Nabi tak jawab? Boleh tak Nabi nak jawab? Kalau aku celaka, kamu 10 kali celaka. Kenapa Nabi tak jawab? Tak sekarang. Masalah Abu Lahab dengan Nabi, masalah peribadi ke masalah apa? Hah? Masalah peribadi ke masalah apa? Bukan masalah peribadi. Abu Lahab bukan tak suka pada perangai Nabi. Bahkan dia kata Nabi Al-Amin sebelum tu. Tapi sekelip mata dia kata celaka. Bukan masalah peribadi, tapi masalah apa? Akidah. Akidah yang Nabi cerita tu, Nabi reka ke Nabi bawa daripada Allah? Jadi sekarang Abu Lahab bergaduh dengan siapa? Jadi Nabi tak perlu jawab. Kalau Nabi jawab, itu menunjukkan macam masalah peribadi. Nabi tak perlu jawab. Kalau Nabi jawab, selesai tak masalah? Tak. Sebab tu Allah yang pertahankan. Sebab ini kerja Allah. Kamu duduk diam je, aku uruskan. Boleh? Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Ha? Bila kita mengajak orang buat baik, orang tolak, orang maki kita, jangan jawab. Sebab kita ajak tu Allah yang suruh. Bila dia tak, dia tolak, maknanya dia tolak siapa? Bukan tolak kita, tolak Allah. Jangan jawab. Kalau kita jawab macam kita ada masalah peribadi, kenapa maki aku? Boleh faham? Tabat, celakalah. Celakalah. Yada? Dua tangan. Mana tahu dua? Kalau satu apa dia? Yadun. Kalau dua? Kalau qalamun satu. Kalau dua? Cuba buat. Tambah apa? Alif nun kan? Kalau baitul satu rumah. Kalau dua? Tambah alif nun kan? Kalau yadun satu. Kalau dua? Ada nun tak? Tak ada. Tak ada ni, ada tak? Ada. Ada kan? Ada. Semua musanna ada dua, alif nun, alif nun, alif nun. Tapi sini ada tak alif nun? Ada. Ke mana hilang nun? Siapa belajar bahasa Arab? Rizal. Dia kalau musanna ataupun jamak, dia sandar asalnya yada ni. Tapi bila musanna dia sandar kepada isim, apa-apa isim dia? Kaedah dia kena buat nun. Tapi ada tak tanda yang menunjukkan dua? Ada. Apa dia? Alif. Alif ni. Kalau buang alif je satu. Dua tangan. Kenapa dua tangan? Sebab dia ada dua je. Dua tangan Abu? Apa makna lahab? Apa makna lahab? Ada pendapat mengatakan lahab ni makna muka dia kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Sebab tu orang panggil dia Abu Lahab. Abu kepada muka kemerahan. Dan sebab tu nanti kita akan jumpa lagi satu lagi perkataan lahab ni. Api neraka yang lahab. Tak, ini. Sini makna dia gejolak. Sini makna, takkanlah muka Abu Lahab penuh dengan api kan? Apa dia? Itu lahab. Asalnya macam tu.
Okey. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Maknanya Abu Lahab ni handsome tu. Putih. Dia biasa pembesar-pembesar muka, memang muka handsome. Cuma jahat dia. Mana ada pemimpin muka tak handsome kan? Kalau tak handsome susah nak naik. Susah nak menang pilihan raya. Mana ada calon-calon muka tak handsome? Datuk Seri Najib handsome tak? Handsome. Tun Mahathir handsome tak? Handsome. Okey. Wataba dan telah celaka. Okey, kenapa ni? Sini ada ta tabat. Sini tak ada ta pula. Tabba. Makna dia sama. Celaka, celaka. Tapi sini ada ta. Apa dia? Tangan. Ha, sebab tangan ni dalam bahasa Arab, kalau anggota berpasangan dikira mu'anas. Bila mu'anas ada ta kan? Belajar tak bahasa Arab? Macam saya buat ayat Muhammad pergi Zahaba Muhammad. Zahaba Muhammadun. Tapi kalau saya nak bagi tahu Zainab, Zainab pergi jadi apa? Zaha. Ha, ada ta. Ta ni menunjukkan apa ni? Yang pergi tu perempuan. Di sini ta ni menunjukkan apa? Dua tangan tu ialah perkataan mu'anas. Yang ni pula tak ada ta, menunjukkan apa? Ha, telah celakalah Abu Lahab. Abu Lahab lelaki ke perempuan? Okey, kenapa Allah kata celaka dua tangan? Dua kaki Abu Lahab tak celaka ke? Kepala Abu Lahab celaka ke tak? Kenapa dua tangan? Tak, sebenarnya yang celaka ni badan Abu Lahab ke dua tangan saja? Ha? Semua? Habis kenapa Allah kata celaka dua tangan? Itu terdabur ha? Kuasa apa? Biasa kuasa kat tangan. Sama dengan ayat ni surah apa ni? Surah Rum, Zahara Al-Fasadu Fil Barri Wal Bahri Bima Kasabat Aidin Nas. Cuba terjemah. Zahara timbul, zahir muncul, fasad kerosakan, fil bar di daratan, wal bahri di lautan. Apa sebab kerosakan muncul di mana-mana? Bima kasabat, hasil dari, disebabkan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangan. Sebenarnya kerusakan tu adakah dilakukan oleh tangan-tangan sahaja ataupun ada juga kaki? Macam kita buat dosa kan, kita buat dengan tangan sahaja ke pun dengan mulut juga? Biasa kalau membawang dengan kaki ke dengan mulut? Mulut kan? Kadang-kadang dengan tangan dia message. Ah, itu teknologi canggih lah. Ha, jadi Allah nak beritahu dua anggota penting manusia yang selalu beramal dua tangan. Betul tak? Mengambil, memberi, menunjuk tanda tangan cek palsu. Kadang-kadang mengumpat ada dua. Satu mengumpat dengan mulut, yang kedua mengumpat dengan tangan. Tak, bukan mengumpat macam tu. Dia tunjuk. Mengumpat tu. Allah kata wailun. Kadang-kadang orang tu tempah, dia mengejek, dia berjalan tempah, itu mengumpat tu. Mana mengumpat dengan perbuatan. Celaka. Okey? Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Masa ni turun ayat ni, Abu Lahab hidup tak? Hidup. Kemudian Allah kata apa? Ma aghna. Tidak. Aghna ni kaya. Makna tidak cukup ataupun tidak berguna. Anhu
baginya maluhu, hartanya mal, hartanya wa ma kasab, dan apa yang, apa dia tu? Perniagaannya. Ha? Apa yang dia usahakan? Perniagaan. Tak, harta dah ada ni. Kalau kita terjemah harta, salah lah. Sebab harta dah ada sini. Apa dia? Bukan. Dia, manusia ni biasanya dia tak beriman ada dua sebab. Pertama, sibuk dengan harta. Satu lagi, anak. Jadi kata Ibn Abbas, apa yang dia usah ialah anak. Anak-anak. Betul tak? Allah kata apa? Dalam surah apa ni? Ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, la tulhikum. Cuba terjemah. Jangan. Jangan apa ni? Tulhikum lahwun alhaakum mutakasur. Jangan melalaikan kamu amwalukum. Kalau satu mal, kalau banyak amwal. Jangan harta-harta kamu melalaikan kamu. Yang kedua, aulad. Dan jangan juga anak-anak kamu melalaikan kamu. Dari apa? Dari tugas utama kamu mentaati Allah. Jadi banyak manusia yang sesat dua sebab ni je. Kalau tidak harta, anak. Tidak anak, harta, ataupun dua-dua. Ini surah Al-Munafiqun ayat 9. Tak datang kelas, orang tanya kenapa tak datang kelas? Sibuk jaga anak. Lepas 20 tahun, kenapa tak datang kelas? Sibuk jaga cucu. Okey. Kenapa Allah kata, celaka Abu Lahab, tiba-tiba Allah kata, tidak berguna harta kamu dan anak kamu. Kenapa? Apa kaitan? Sebab manusia bila dia tak beriman, apa sebab dia tak beriman? Sebab dia rasa selamat. Apa sebab dia rasa selamat? Sebab ada dua ni je. Aku harta banyak kan, jadi aku boleh buat apa saja aku nak. Kalau aku mati pun, cuba tengok ashab dalam surah Al-Kahfi. Ya Allah bagi dua kebun kan, apa dia kata? Dia kata apa? Dalam surah Kahfi. Tak payahlah buka, kan dah hafal. Oh, belum hafal lagi. Ha? Sebelum tu. Ayolah, bila ada harta banyak, dia berbangga. Aku lebih banyak harta dan staff daripada kamu. Dia bangga dengan siapa? Orang miskin, kawan dia yang miskin. Kemudian dia kata apa? Tak, dia kata, aku tak terfikir pun akan berlaku kiamat. Sebab apa? Dalam kepala dia, bila dia dapat harta banyak, Allah sayang. Bila Allah sayang, tak mungkin Allah akan kiamatkan. Dan Allah matikan orang yang Allah sayang. Dan dia kata, kalaulah berlaku kiamat juga, dia kata apa? Ni baca tak surah Kahfi? Ke start daripada selepas kisah ni? Cuba tengok surah Kahfi. Ha? Apa dia? Ha. Dia kata, kalau aku mati pun, kalau. Sebab dia tak percaya. Kalau aku mati pun, Allah akan bagi yang lebih baik. Apa asas dia berfikir macam tu?
Ha? Sebab kalau kat dunia pun Allah dah sayang, Allah dah bagi yang terbaik. Kalau betul-betul ada kiamat, maka pasti Allah akan bagi. Oh, bahaya tu pemikiran macam tu. Pemikiran apa? Kalau aku senang kat dunia, mesti senang di akhirat. Siapa yang susah di dunia, mesti susah di? Betul tak fahaman tu? Salah. Allah Nabi kata apa? Ada orang yang paling susah, paling miskin kat dunia, tapi dia beriman. Akhirnya dia masuk syurga. Ada orang paling kaya, paling mewah kat dunia, tapi akhirnya masuk neraka. Boleh? Jadi Abu Lahab ni, yang dia berani melawan Nabi, tolak Islam dan kufur, sebab apa? Sebab dia berbangga dengan harta. Maka Allah pun tempelak. Kamu bukan setakat celaka. Tapi bila mati nanti, satu sen pun harta kamu tidak memberi faedah. Bila harta itu boleh memberi faedah pada kita? Kalau kita sedekah, kita gunakan untuk harta akan memberi faedah bila kita bagi. Bila simpan tak ada faedah. Bila bagi ada faedah. Kemudian Allah kata apa? Macam mana harta kamu boleh berguna sedangkan saya selah? Kelak ya selah pada dia akan masuk ataupun rasa nar api yang zata lahab yang bergejolak ataupun menggelegak kan. Dan api neraka ni kita kena tahu, dia bukan sama dengan api kat dunia kan. Dia berapa kali ganda? Berapa kali Emma? 700. Ada dalil? Tak ada. Berapa kali? Nabi kata 69. 69 kali ganda. Kalau kita, contohlah kalau kita hisap rokok kan, bila sampai ujung tu, jangan buang. Biar yang hujung tu kena bibir. Kalau dia boleh tahan, bayangkan 69 kali. Tapi biasa orang yang merokok ni bila dah habis tu, dia buang ke dia masuk dalam mulut? Oh, takut juga. Yang ni 69 kali ganda. Dan azab yang paling ringan tadi, pakai terompak api menggelegak di kepala. Okey, kemudian Allah kata apa? Okey. Ayat ni Allah bagi tahu Abu Lahab akan masuk neraka. Masa ni Abu Lahab ada tak? Ada ke tak? Apa perasaan dia bila Allah turunkan ayat? Satu surah cerita pasal dia dengan isteri dia aje. Apa agak-agak perasaan dia? Dia boleh tak nak gunakan ayat ni sebagai bukti Nabi Muhammad pembohong? Boleh tak? Macam mana? Bagi hidup ni tak apa-apa pun. Tak, Allah cerita akan dalam neraka nanti, di akhirat besok. Boleh tak dia guna ayat ni bahawa sebagai bukti yang Nabi Muhammad bawa tu tak betul? Kan Allah kata dia akan masuk neraka, makna dia akan mati dalam? Dia boleh tak berlakon kepada orang Mekah, tengok aku mengucap dua kalimah syahadat. Mana ayat ni tak betul? Betul? Betul tak? Allah kata aku akan masuk neraka. Sekarang kau dah beriman. Tapi kenapa dia tak buat? Inilah bukti ayat Quran adalah benar. Dia boleh je nak menipu. Dia pun terfikir. Allah kata. Ini menunjukkan ayat Quran adalah benar. Bila Allah kata kamu akan masuk neraka, kamu tak akan mengucap walaupun berlakon. Boleh? Okey, siapa yang akan bersama Abu Lahab? Wa mra'atuhu dan isterinya. Isterinya nama apa? Hindun. Hindun sahabat Nabi. Hindun beriman. Isteri Abu Sufyan Hindun. Siapa? Siapa tahu? Ha?
Dak, nama dia Arwa. Arwa. Ada siapa nama Arwa sini? Anak ke Nur? Boleh tukar nama tak? Arwa binti? Dia ni isteri Abu Lahab, adik-beradik pada Abu Sufyan. Abu Sufyan bin apa? Bin Harb. Dan gelaran dia ialah Ummu Jamil. Ini gelaran dia, Ummu Jamil. Ibu cantik. Ha? Ambil istilah yang handsome, pilih yang cantik lah. Boleh? Nama cantik tapi perangai? Buruk. Jadi Arwah adik-beradik kepada siapa? Abu Sufyan binti Harb. Abu Sufyan Islam, beriman. Jadi Arwah dengan Hindun apa hubungan? Apa bila biras? Biras pun tak, beras pun tak. Adik ipar lah. Oh ya, adik ipar, okey. Adik ipar. Adik ipar. Okey. Isterinya Hammalatul Hatab. Apa makna hammal? Dia macam ni. Dia kalau hamala, dia membawa. Kalau orang yang membawa, hamil. Kan? Sebab tu perempuan yang mengandung dipanggil? Hamil. Kenapa? Perempuan kan mesti ada ta. Mu'minatun, salihatun. Sebab tu hamilatun. Ha? Ha. Sebab lelaki tak mengandung. Dia ta tu untuk membezakan lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki tak mengandung, tak payah boh ta. Boleh faham? Mengandung tu tak beranak-beranak. Sama juga perempuan. Itu lelaki mana tu? Perempuan yang haid. Dia tak kata haidotun. Tak kata haid. Okey, kalau hamil yang membawa. Kalau yang banyak membawa. Banyak membawa. Tengok bahasa Arab. Ha. Da wazannya fa'alun. Hamalun. Kalau lelaki. Kalau perempuan. Ini kena ada. Sebab yang membawa ada juga lelaki. Hamalatun. Jadi apa tugas isteri Abu Jahal sehingga Allah panggil dia Hammal, yang banyak membawa, yang selalu membawa, yang selalu membawa? Hatab apa dia? Kayu api. Apa maksud ni? Suami dia kena bakar, dia yang buat kayu api. Dia ada satu pendapat ialah dia pembawa kayu. Kayunya apa tujuan? Untuk membakar. Iaitu kerja isteri Abu Lahab, dia membawa fitnah. Fitnah kerja dia apa dah? Nak membakarkan hubungan baik orang. Jadi ini sebagai simbolik. Ini tafsir yang pertama. Dia bawa mulut kan? Membawang. Dia, dalam Quran ada apa? Masya'in. Masya'in binamim. Wala tuti' kull halafin mahin. Surah apa ni? Wala tuti' kull halafin mahin. Masya'in. Jangan engkau Muhammad taat kepada orang yang suka bersumpah. Orang kafir suka bersumpah wallahi, tapi bohong. Kemudian mahin, hina. Kemudian masya'in, suka berjalan binami, membawa fitnah, mengadu domba. Dia jumpa A, dia cerita B tak suka kamu. Jumpa B pula, dia kata A. Akhir A dengan B bergaduh. Ini antara kerja Ummu Jamil. Itu pendapat pertama. Hamalatul Hatab sebagai simbolik.
Pendapat kedua, memang dia betul-betul bawa kayu, bawa duri. Dia pergi tengah padang pasir, cari kayu, cari duri, dia buat apa? Dia tahu, tengok jadual Nabi Muhammad ceramah. Dia pergi letak duri supaya Nabi kena duri ataupun Nabi tak pergi langsung. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, dia akan membawa kayu api di mana? Dalam neraka. Sebagai balasan sama dengan perbuatan dia di dunia. Apa yang Allah nak sebut ni? Apa yang Allah nak sebut ni? Sampai Allah sebut Abu Lahab, bukan Abu Lahab saja, isteri dia pun sama. Sama-sama menentang Islam dan sampai tahap apa ni? Dia ni isteri orang kaya ni. Sepatut dia tak buat kerja ni, dia suruh orang lain buat kan? Tapi Allah nak bagi tu, dia buat sendiri. Menunjukkan apa tu? Hati dia terlalu benci pada Islam. Walaupun dia wanita, walaupun dia banyak duit, tapi dia buat sendiri sebab dendam. Kenapa dia marah sangat? Dia marah pada Islam ni pertama sebab orang tolak Islam ni, pertama sebab jahil, yang kedua sebab sombong. Kenapa sombong? Sebab bila datang agama baru dan agama pula betul dan baik, dia akan dapat sambutan. Bila dapat sambutan, yang lama akan terpinggir. Jadi dia nampak dalam masa depan dia Abu Lahab, Abu Jahal akan. Jadi kalau dia tak menentang, sama ada dia terima duduk kat bawah ataupun dia menentang sampai mati. Samalah sekarang kan. Kadang-kadang kita bila kita bercakap benar daripada Quran, daripada hadis, ramai orang tak suka tak? Kenapa? Sebab kadang-kadang yang pergi kelas ikut Quran dan hadis lagi ramai. Yang kelas tu dah kurang. Nama dia pun dah semakin terpinggir, orang pun tak jemput, benda tu berlaku. Jadi supaya nama dia tak tenggelam, dia menentang habis-habisan. Boleh? Yelah, ini parti lama, ini parti baru. Nabi Muhammad parti baru. Dan cerah masa depan dia. Kalau aku tak melawan sekarang, mana aku kena tunduk pada Muhammad. Boleh? Dan juga Allah nak begitu, perempuan. Walaupun perempuan, tapi hati dia boleh sampai tahap ni. Apa dia? Pergi cari duri tengah padang pasir, pergi letak tempat Nabi nak ceramah. Itu kerja siapa tu sepatutnya? Kerja orang biasa je, hamba. Tapi sebab dia dengki, dia buat. Ada unta makan apa? Ada pokok-pokok yang kering kan? Ada dia kan? Tengah-tengah padang pasir. Unta makan apa tengah padang pasir? Tak pernah tengok unta? Bila tengok, bagi tahu saya. Tapi padang pasir pokok-pokok kering. Tahu kan? Kadang-kadang dia pakai makan duri tu. Pokok-pokok yang kering dia makan. Tak percaya, cuba buka YouTube. Fi jidihadi. Jid apa mana? Lehernya. Hablun. Tali. Ada tali. Mimmasad dari? Pintalan. Apa maksud ni? Mana pendapat yang mengatakan dia pergi padang pasir cari kayu, cari duri, dia ikat tali kat leher untuk bawa kayu di belakang yang banyak tu. Sebab banyak jalan yang Nabi pergi ceramah, maka perlukan kayu ataupun duri yang banyak. Jadi nak bawa banyak, dia kena ikat tali di leher dia. Maka di akhirat besok pun Allah kata, dia akan bawa kayu daripada api, kemudian tali pula daripada api mengikat lehernya. Menjerut lehernya. Okey. Apa pengajaran daripada surah ni? Apa pengajaran dia? Kalau tak ada pengajaran, makna tak mungkin lah. Sebab ayat Al-Quran, setiap ayat mesti ada pengajaran dia. Apa dia? Jangan sebabkan fitnah. Siapa yang menentang Islam, kesudahannya memang celaka.
Walaupun dia pakcik Nabi. Siapa yang menentang Islam dengan apa cara sekalipun, kesudahannya mesti celaka. Walaupun orang yang paling dekat dengan Nabi. Yang kedua, keturunan Rasulullah tidak menjamin seseorang itu beriman dan tidak berdosa. Ada tak jenis manusia sekarang, dia mendakwa dia keturunan Rasulullah, Said kan? Ha. Lepas tu macam tak pergi masjid pun tak apa, ha. Sebab saya keturunan Rasulullah. Itu ajaran yang tak betul lah. Sebab dia, kalau dia keturunan Rasulullah, apa yang keberapa tu? Dia dengan Abu Lahab, mana lebih dekat dengan Nabi? Abu Lahab paling dekat. Pakcik pun masuk neraka, kamu dah berapa keturunan dah? Itu pun belum tentu betul tu. Kalau cek-cek tengok, bukan keturunan Nabi. Saya tengok Abu Jahal pula keturunan. Ha? Dia beli sejik kat India. Tak, memang betul ada jual. Ya. Ha, Said ni, kat India ada jual. Dekat Indonesia pun jual. Tapi sebenarnya tak ada bukti yang boleh mengesahkan dia keturunan Nabi. Sebab apa? Orang Arab, dia boleh tahu. Dia bin apa? Bapak dia, atuk dia sampai 10-20 keturunan. Itu kepakaran orang Arab. Tapi orang Melayu, bin bapak tahu lagi, atuk. Atuk tahu lagi, moyang? Macam mana dia tahu sampai ke Nabi tu? Tak masuk akal kan? Macam Zaim, ayah nama apa? Atuk? Ayah pada atuk? Ayah pada atuk-atuk? Ha, habis. Macam mana nak mendakwa ketua Nabi? Boleh? Jadi iman bukan bergantung pada keturunan. Yang ketiga, pengajaran ketiga, siapa yang buat kerja Islam mesti ditentang. Siapa yang buat kerja Islam mesti ditentang, walaupun daripada orang yang terdekat. Makna apa tu? Kalau buat kerja Islam tak ada siapa tentang dia, ada sementara. Orang puji je, orang bagi pangkat aja, orang bagi anugerah aja, ada masalah tu. Sebab dia dengan Nabi, siapa lebih hebat? Sehebat Nabi pun ditentang. Kamu tak hebat, tiba-tiba tak ada orang menentang, ada masalah tu. Sebab apa? Semua ajaran agama berlawanan dengan fitrah dan nafsu manusia. Mesti ada orang menentang, kalau betul. Kalau orang puji je, orang sokong je, ada masalah tu. Okey. Yang keempat, balasan di akhirat adalah selari dengan amalan di dunia. Apa kejahatan yang dia buat di dunia, macam itulah Allah balas di akhirat besok. Yang kelima, harta dan anak-anak sedikit pun tidak berguna apabila orang itu tidak beriman kepada Allah. Okey, cukup lah. Ada soalan? Apa dah? Ibu ayah Nabi? Dia ada hadis sahih. Yang jadi masalah. Ada seorang lelaki, dengar. Ada seorang lelaki bertanya Nabi, bapa aku di mana? Bapa dia tak beriman, mati dalam keadaan tak beriman. Nabi kata, bapa kamu dalam neraka. Dia tak puas hati. Macam marah apa semua, Nabi pun kata, bapa kamu dan bapa aku dalam neraka. Itu hadis sahih. Ha. Pasal mak Nabi pula, Nabi pernah nak pergi ziarah, nak berdoa pada mak dia yang dah mati. Allah tak benarkan.
Kemudian Nabi minta nak ziarah kubur, Allah benarkan. Bila Allah tak benarkan Nabi berdoa pada mak dia, menunjukkan apa? Itu satu pendapat. Pendapat kedua mengatakan, masa mak dan bapa Nabi mati, agama Islam dah ada ke belum? Belum. Nabi pun belum? Quran pun belum turun. Jadi ada pendapat mengatakan mak bapa Nabi mati di atas fitrah. Nah, agama fitrah, agama Ibrahim. Tapi yang tadi hadis sahih. Maka ulama berbeza pendapat dan sampai bergaduh. Maka ambil jalan tengah. Apa dia? Jangan bincang pasal mak bapak Nabi di mana. Sebab apa? Tak ada kaitan dengan kita. Kita bincang pun iman tak menambah, amal pun tak meningkat. Okey. Cukup ah? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.